Project guys. Kali ini kita ada rute malam guys ya. Ini rute malam. Kita dibantu penerangan dengan lampu yang ada di depan ini biar tampak lebih terang. Karena kita menggunakan kaca Ray-Ban 60% guys, 60%. Ini lumayan gitu gelap. Ini suasana habis hujan, jalan licin, jadi kita pelan aja. Ini daerah namanya ini daerah Wajo Bulu guys. Karena rute kita mau ke Pontianak, jadi kita melewati jalur ini Wajo Bulu. Ini Wajo Bulu masih. Di Wajo itu ada dua guys, Wajo Hilir dan Wajo Hulu. Namun Wajo Hilirnya tadi nggak kerekam, jadi kita udah masuk ke wilayah Wajo Hulu. Ini kawasan Wajo Hulu. Di daerah Wajo ini banyak sekali industri guys. Kalau di Wajo Hulu ini ada pabrik Indomie, ada perusahaan pasir dan lain-lain. Ini situasi malam guys. Oke, buat teman-teman semuanya yang baru hadir, yang baru join di ataupun baru mampir ke channel YouTube kita, jangan lupa di subscribe guys. Unit yang kita gunakan nih guys, yang kita gunakan untuk nge-YouTube ini adalah unit dari Grand Max Cup. Yang kita pakai ini adalah Grand Max 1.5 HCPS guys. Jadi kelebihan dari Grand Max ini tahun 2022, beberapa bulan setelah saya mengambil ini baru launching di launching yang terbaru itu ringnya 14, kalau yang punya saya ini ringnya 13, dan model dashboardnya masih yang lama, terus setirnya ini juga yang lama. Kalau yang terbaru itu berbeda guys. Kita bentar lagi kita memasuki batas kota itu. Ini kalau Wajo ini masih dalam Kabupaten Mempawah. Nah, Kabupaten Mempawah setelah itu kalau batas kota nanti ada gerbangnya, itu kita memasuki kawasan kota Pontianak guys. Namanya juga disebut batas kota. Jadi semoga teman-teman semuanya terhibur ya. Baik teman-teman semuanya, walaupun teman-teman nggak pernah lihat ini, saya buatin video biar teman-teman bisa lihat situasi kondisi pada malam hari. Ini di sini lurus sih, banyak lurus, track lurus, jalurnya lurus. Nanti kita juga akan melewati garis nol Khatulistiwa guys. Itu adalah Tugu Khatulistiwa. Kita buat video di Khatulistiwa guys. Buat teman-teman semuanya yang masih setia ya. Oh ya guys, kalau teman-teman semuanya datang di Pontianak, ini lagi musim buah durian guys. Lagi musim buah durian, di mana-mana ada jual buah durian. Nah tuh di sebelah kiri kita juga ada. Kalau di pasar lebih ramai lagi. Karena hasil
panennya melimpah buah durian. Jadi di mana-mana jual durian, di mana-mana jual durian. Ya udah mau masuk di kawasan ini. Batas kota guys, nih kita sudah melewati batas kota dari kabupaten ke kota Pontianak, ke Pontianak. Batas kota ini ada terminal di sebelah kiri kita, ya nampak malam hari. Oke, sampai di sini dulu vlog kita. Nanti kita sambung lagi ke selanjutnya. Nanti ada di tempat teman-teman yang kita nggak pernah lewati, kita buatin vlog biar teman-teman semuanya penonton bisa terhibur dan bisa yang belum pernah pulang kampung bisa melihat situasi dan kondisi kotanya sekarang. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman semuanya biar channel saya ini lebih berkembang dan lebih semangat membuat konten. Oke, see you next time. Terima kasih.